Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke ya, kita minggu sharing session di minggu ke-17 ini ya. Jadi bahasan kita yaitu pertama ya logbook lah pastinya sama laporan mingguan. Yang lalu kan sudah saya cek semua kan, sudah saya cek ya. Jadi silakan diperiksa. Ya, yang mana yang diperbaiki, kemudian yang mana yang kurang, silakan diupload ya di minggu ke-17 ini. Kemudian ini YouTube-nya mana? Ditagi, katanya udah tinggal ngupload aja entar kapan-kapan. Gimana? Bentar lagi lah, Pak. Bentarnya sampai kapan? Sampai kiamat. Enggak, nanti diupload itu, Pak. Karena kok? Belum dapat itu apa namanya? Payah lho, Pak, rangka itunya. Tapi videonya udah dapat katanya. Iya, videonya udah ada, cuman kan mau tambah lagi gitu, Pak. Jadi gini, nanti di share lah entah kapan jumpa di mana untuk membicarakan tuh supaya kan waktu terus berjalan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berhubungan dengan laporan akhir. Oh, laporan akhir. Laporan akhir itu nanti segera kamu selesaikan di cicil-cicil. Udah bisa lah mulai dari sekarang. Silakan nanti formatnya itu ditengok di buku saku mahasiswa. Kayak mana? Jadi dicicil-cicil dia ya supaya nanti kan itu sampai Juli ya. Sampai Juli semua berakhir itu. Jadi kalau misalkan nanti udah dicicil, jangan lupa nanti itu minta ini ya, minta penilaian ya seperti tengah semester itu, tapi ini akhir penilaian akhir ini kampus mengajar. Yang apa itu kan penilaian tengah kampus mengajar ya, mid assessment. Nah, jadi nanti untuk sama guru pamongnya, kemudian diri sendiri, rekan sejawat, sama DPL, seperti itu. Jadi dikerjakan. Jadi nanti kalau misalkan nanti tertunda ya jadi penilaian tersendiri gitu ya. Penilaian tersendiri. Jadi secepatnya diupload sampai itu Juli ya. Sampai itu Juli segera diupload. Ya. Kemudian ada lagi kendala? Ada. Nah, apa itu, Tina? Gini, Pak. Semalam kan saya sudah chat Pak Joshua, kan penilaian guru pamongnya itu harus dari akun sekolah. Nah, kata Pak Joshua, orang itu nggak ada akun sekolahnya, Pak. Itu gimana ya? Nah, kalau misalkan nggak ada akun sekolahnya, silahkan nanti tanyakan ke helpdesk kampus mengajar. Nah, itu kan ada itu saya share di grup ya. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti itu, secepatnya ditanyakan ke helpdesk kampus mengajar di pojok bawah kanan ya. Ditanyakan di situ, oke ya, Tin, secepatnya ya, supaya nanti jangan terkendala. Nanti kalau misalkan terkendala itu kan nanti ya bertele-tele jadinya seperti itu. Nah, oke, okay. Kira-kira bisa clear? Bisa, Pak, bisa. Ada lagi? Pas, Pak, pas. Pas ya, mau cepat-cepat jualan dia ini kayaknya. Ada lagi? Pak, masalah logbook minggu ke-17 sama 18 kami ini siap. Gimana? Logbook minggu ke-17 sama minggu ke-17 sama ke-18 itu ya bisa dari kamu isi ya tentang misalkan membantu untuk media ajar yang bisa nanti membantu sekolah. Misalkan membuat alat bantu belajar yang kemudian diberikan ke pihak sekolah ya seperti itu, misalkan entah media pembelajaran, entah PowerPoint ya untuk misalkan guru. Atau bisa juga yang berhubungan dengan hal-hal yang mendukung pembelajaran, khususnya literasi dan numerasi, seperti itu. Yatin ya. Nah, jadi kemudian kalau misalkan minggu, kamu bisa ngisi kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah. Ya seperti tadi itu, untuk mendukung literasi dan numerasi di sekolah, seperti itu. Bisa juga ide yang diberikan. Jadi sampai dia bulan Juli. Ya. Jadi ketika nanti udah sampai di rumah masing-masing atau di kampus masing-masing, ya program tetap berjalan sesuai dengan edaran, ya sesuai dengan edaran di Telegram kan tuh ada, ya tetap dilakukan. Misalkan membuat alat bantu atau media ajar yang berguna untuk sekolah seperti itu, bisa dilakukan misalkan via daring seperti itu, ya. Ada lagi, si Devi mana ini keluar dia, ya habis paketnya? Iya kayaknya Pak, habis paketnya. Habis paketnya ya. Baru kemudian persiapan untuk laporan akhir mahasiswa dicicil-cicil supaya nanti nggak terkendala, ya kan? Kemudian nanti untuk logbooknya segeralah nanti diupload. Oke, mungkin itu aja dulu. Ya, sehat semua kan? Sehat, Pak. Oke, udah makan siang?
Belum. Sudah, Pak. Oh, udah ya. Oke, kita yel-yel dulu. Kampus mengajar. Yuk, bisa. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke. Semangat kali, mungkin itu aja ya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.